saya pergi haji banyak kali dah, alhamdulillah. Tapi setiap kali kita tengok tempat yang afdal orang doa, afdalud du'a du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Kita pi hari Arafah ni hari doa. Nabi doa. Macam kita selalu bacalah ni, Nabi doa hari Arafah. Angkat tangan, duduk atas unta dia, dia doa. Tali unta jatuh. Khidam. Air dia jatuh. Fa akhazahu bi yadi, dia ambil dengan tangannya. Wa huwa rafi'un yaduhu al-ukhra, dalam keadaan tangan dia yang satu lagi diangkat. Macam ni doa. Tali unta jatuh, ambil tali, tapi tangan tak turun berdoa. Hebatnya doa pada hari Arafah, mustajabnya doa pada hari Arafah. Tapi kadang-kadang kita pi macam-macam, dia buat berzikir, berlagulah, bernasyidlah. Jemaah ada-ada ni dah tekong buat hal lain tu ikut. Saya tengok satu khemah tu, time dok berdoa, ustaz dia tu panggil masuk dalam khemah. Mah, dia nak buat majlis apa pula? Hari Arafah, satu tu ya, berapa jam tu ya ada. Masuklah mereka ni. Padahal pada tu keluar, Nabi menghadap ke kiblat berdoa. Sebab sebahagian khemah-khemah ni, semua orang barangkali nak tunjuk produk saya apa, khemah saya. Hak produk Nabi tu dia tak mau. Dia tak, Allah Nabi doa je, tak syok, tak ada lagu-lagu, tak ada zikir-zikir yang nyanyi-nyanyi. So kita kena buat ramai-ramai. Terlepaslah sebahagian orang waktu-waktu yang penting itu. Sebab tu apabila kita mengamal meninggalkan sunnah, kita melepaskan peluang yang banyak. Sehingga orang dia tak berpada dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita kata kat dia, ikut Nabi, hang Wahabi. Nabi dia boleh kata Wahabi. Salat jenazah, sama juga salat jenazah. Dalam salat jenazah kita doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'asa. Allah maghfir li hayyina wa maytina, saghirina wa kabirina, zakarina wa unsana. Doa sungguh-sungguh, doa masa tu. Selepas bagi salam, Nabi angkat jenazah dan bawa ke perkuburan. Itu sunnahnya, itu sunnahnya. Dia rasa nak lepas bagi salam, kita kena buat satu doa lain pula. Habis itu kita kata, angkatlah ikut sunnah Nabi. Hampa ni orang nak doa pun tak bagi. Tadi doa dah. Itu doa Nabi. Dia kata, itu doa ni yang kita nak buat lagi bagusnya. Lagi bagus teramana. Apa yang Nabi kita tinggal, that is the best. Kan Nabi tu lebih tahu apa yang Allah mahu. Sebab tu manusia ni lama-lama dia tak puas hati dengan hak Nabi. Banyak ni dia nak cari doa lain, lain daripada hak riwayat daripada Nabi. Kata Ibnul Imam dalam Silahul Mukmin, dia kata doa-doa yang diajar oleh Quran dan Sunnah padanya merangkumi semua makna, makna akidah, makna ibadah, makna adab dengan Allah, semua. Tapi kaum yang tidak berpuas hati, mereka doa-doa yang tidak waris daripada Nabi, yang disandarkan dengan cara yang bohong. Doa ni lah, doa Nabi tu, yang tak ada pun Quran, tak ada pun Sunnah, dia pandai. Lah ni buat doa Nabi Khidir. Semua sekarang ni tuan-tuan akan tengok selepas pada ni, ramailah
yang mana ajaib-ajaib ni akan dakwah saya malam tadi Nabi Khidir mai tempat dia pula dah. Itu Nabi Muhammad dan Nabi Khidir pula. Saya dia pejabat, selalu jumpa Khidir lah, tapi dia bukan Nabi staff dia nama Khidir.